Ketika aku siap menikah denganmu, berarti aku berani untuk menjadi rapuh di depanmu. Selamat datang di videonya Eli Laili. Ketika aku siap menikah denganmu, berarti aku berani untuk menjadi rapuh di depanmu. Mengakui ada hal-hal yang tidak bisa aku lakukan sendiri. Ada hal yang perlu kamu bantu. Ada hal yang perlu kita lakukan berdua. Ada hal yang hanya bisa kamu lakukan sendiri, karena aku tidak bisa. Karena kalau aku masih merasa semua bisa aku lakukan sendiri, lalu untuk apa aku menikah? Karena kalau aku masih merasa semua bisa aku lakukan sendiri, bukankah itu akan mendorong perasaan ingin diakui sebagai si paling unggul, paling berkontribusi, dan paling benar? Yang bisa jadi membuatku tidak mendengar saat kita berbeda pendapat, karena merasa aku paling benar. Yang bisa jadi membuatku ingin selalu mengkerdilkanmu, padahal bukankah kita justru perlu saling bekerja sama? Berani rapuh juga mengakui berbagai hal yang tidak berani kita katakan pada orang lain. Karena kalau kita tutup-tutupi agar kita terlihat kuat dan sempurna, atau agar ia tidak meninggalkan kita, segala ketakutan, luka, emosi terpendam nantinya pun akan muncul ke dalam perilaku kita. Seperti marah karena hal sepele, tersinggung karena hal yang bukan masalah untuk orang lain, yang justru merenggangkan hubungan kita. Karena kalau kita masih menutup-nutupi berbagai hal pada pasangan kita, lalu untuk apa kita menikah? Mengapa ia tidak dapat menjadi ruang aman untuk kita? Mengapa kita tidak dapat melepas topeng? Padahal, pada orang yang katanya adalah belahan jiwa kita. Dan berani rapuh di depan pasangan kita, sejatinya adalah menjadi kuat bersama-sama. Berani menjadi diri sendiri, yang membantu kita mengenali diri sendiri. Dan pada akhirnya, akan membuat kita bertumbuh dan berkembang bersama. Jangan lupa subscribe!